Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman kelas 2 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terus kita jaga kesehatan kita dengan makan makanan yang sehat dan juga istirahatnya yang cukup. Ya, demikian. Baik teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pekan lalu kita PTM ya untuk mata pelajaran fikih. Nah, adapun insya Allah hari ini kita PJJ. Yang sebelumnya Bapak sudah membahas bagaimana syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Namun sebelum itu, kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Amin. Baik, silakan teman-teman dibuka buku paketnya. Ya, jangan lupa teman-teman juga disiapkan buku paketnya. Kemudian dibuka di halaman sesuai dengan apa yang sedang Bapak sampaikan. Demikian. Oke, di pekan lalu ketika kita PTM, Bapak sudah menyampaikan apa syarat wajib sholat dan apa itu syarat sah sholat. Yang mana syarat wajib sholat adalah apabila sudah dipenuhi, maka wajib untuk dilakukan atau dilaksanakan. Di antaranya apa? Yang kemarin beragama Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa. Dan yang ketiga adalah berakal sehat. Oke, boleh teman-teman bareng-bareng ikuti. 1, 2, 3. Syarat wajib sholat. 1. Beragama Islam. 2. Baligh atau dewasa. 3. Ya, berakal sehat. Jadi 3 ini merupakan syarat wajib sholat yang apabila sudah dipenuhi oleh seseorang, maka ia wajib untuk melaksanakan. Adapun yang kedua yaitu syarat sah sholat, yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi dulu sebelum kita atau kalian mengerjakan sholat. Apa saja Pak? Ya, kemarin sudah Bapak tulis, sudah kita tulis bersama-sama di buku tulis. Yang pertama, suci dari hadis, baik yang kecil maupun yang besar. Terjaga diri kita ya dari najis, ya dari hadas, baik hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Ya, kemudian dengan apa Pak? Yaitu hadas yang kecil itu kita dengan berwudu. Ya, teman-teman ketika sholat, ketika akan melaksanakan sholat, maka melaksanakan wudu dulu kan. Nah, wudu ini harus kita kerjakan. Nah, ini merupakan syarat sah sholat. Adapun yang hadas besar itu seperti mandi besar, ya mandi besar dikarenakan mungkin haid atau nifas dan lain sebagainya. Kemudian yang B yaitu suci seluruh anggota badan. Badannya harus suci, kemudian harus terjaga dari hal-hal yang najis. Pakaiannya juga harus suci, harus bersih, rapi. Tidak harus baru namun bersih ya teman-teman. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Ingat, laki-laki auratnya dari pusar sampai dengkul. Sampai lutut. Kemudian adapun perempuan yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan ini. Nah, adapun yang ketiga jelas. Adapun yang keempat yaitu harus sudah masuk waktu salat. Ketika siang sudah ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka berarti sudah memasuki waktu zuhur. Maka di situ teman-teman boleh melaksanakan sholat zuhur. Adapun yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Kiblat kita mengarah mana sih Pak? Yaitu mengarah Ka'bah Al-Mukarramah yang ada di Arab Saudi. Nah, itu merupakan kiblat kita semua. Nah, adapun rukun sholat, insya Allah materi kita pada hari ini
yang menjadi materi baru. Rukun sholat merupakan sesuatu yang mesti kita lakukan atau mesti dan harus teman-teman kerjakan. Pak, bagaimana jika tidak saya kerjakan? Kalau kita tidak mengerjakan, maka sholat kita tidak sah. Kita harus mengulanginya lagi dari awal. Maka teman-teman, sebaiknya rukun-rukun ini jangan sampai lupa. Ya, dikerjakan, dilaksanakan rukun-rukun ini. Yang pertama apa? Yaitu berdiri tegak bagi yang mampu. Ya, berdiri. Pak, saya gak sakit, saya gak bisa berdiri karena kaki saya luka. Boleh teman-teman duduk. Pak, saya duduk juga sakit. Saya bisanya tiduran. Boleh tiduran. Ya, seperti itu teman-teman. Allah memudahkan kepada kita semua intinya. Ya, kalau gak bisa berdiri, kita dibolehkan duduk. Kalau tidak bisa duduk, kita dibolehkan berbaring. Silakan teman-teman bisa mengamati dari gambar ini. Ya, yang pertama, kalau kondisi kita sehat, maka kita harus berdiri. Namun jika kita terkendala, mungkin sakit atau mungkin ada luka yang menyebabkan sulit untuk berdiri, maka kita diperbolehkan untuk sambil duduk. Duduk juga nggak bisa, ya, maka kita dibolehkan sholat dalam keadaan berbaring. Ya, demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yaitu niat mengerjakan sholat. Teman-teman harus diniatkan. Sengaja aku niat, ya, usolli, saya sholat zuhur 4 rakaat. Ya. Karena Allah taala, boleh usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, ya, menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati, adaan lillah ta'ala. Nah, teman-teman juga harus diniatkan, apakah teman-teman niat ingin sholat zuhur, apakah teman-teman mau niat untuk sholat asar atau sholat maghrib, isya maupun subuh. Harus diniatkan. Nah, kemudian selanjutnya apa pak? Yaitu takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Ya, jadi ketika permulaan sholat, nah teman-teman diminta rukunnya yaitu untuk mengangkat tangan, ya, yaitu setinggi daun telinga. Ini daun telinga ya, jadi setinggi ini. Adapun kalau untuk perempuan boleh agak sedikit menutup, ya, boleh agak sedikit menutup. Ya, laki-laki sebaiknya sejajarkan dengan kedua daun telinga. Allahu Akbar. Nah, adapun selanjutnya apa pak? Yaitu membaca surah Al-Fatihah. Setelah kita takbiratul ihram, kemudian membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, setelah itu selesai, kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan rukun salat. Ya, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah selesai kita membaca surat, apalagi pak, kita ruku. Allahu Akbar. Nah, lihat di nomor kelima. Ruku dengan tuma'ninah. Ruku dengan tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Yaitu teman-teman berhenti sebentar dengan tenang. Jadi jangan sampai terburu-buru, ya. Tapi Allahu Akbar ruku. Nah, dikasih jeda dulu, teman-teman tenang dulu dengan apa? Dengan diisi. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian nanti 3 kali Allah, sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah.
itu diminta juga untuk melakukan tuma'ninah, teman-teman. Sama tuma'ninah itu yaitu berhenti sebentar dengan tenang dengan membaca doanya ya ketika kita i'tidal. Namun selanjutnya setelah i'tidal kita akan melaksanakan sujud. Sujud juga demikian, teman-teman. Kita melakukannya dengan tuma'ninah ya. Ketika Allahu Akbar. Nah, ketika sujud maka kita lakukan juga dengan tuma'ninah. Ya, tuma'ninahnya apa, Pak? Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, dengan membaca tasbih kepada Allah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi diberikan jeda. Nah, kemudian setelah itu apa? Duduk di antara dua sujud sama dengan tuma'ninah. Kemudian nanti di akhir ada tasyahud. Ya, tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ya, keduanya juga dengan tuma'ninah, yaitu dengan berhenti sejenak. Adapun untuk membaca doa tasyahud, teman-teman sudah insya Allah sudah bisa ya, karena kemarin ketika praktik juga sudah lancar, sudah bagus untuk membaca doa tasyahud awal maupun tasyahud akhir, dilanjutkan dengan membaca salawat Nabi ya pada tasyahud akhir. Ya, ini sudah baik, sudah bagus. Dan di akhir apa? Setelah kita tasyahud akhir, maka kita mengucapkan atau membaca salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu nomor ke-12. Terakhir apa? Tertib. Apa itu tertib, Pak? Berurutan dengan rukun-rukun yang tadi sudah kita bahas. Ya, disesuaikan, ya, diurutkan, diikuti rentetannya, ya, baik dari awal sampai akhir. Tadi kita dari awal apa ya? Ya, dari awal di sini tadi rukunnya berdiri tegak. Kemudian teman-teman diniatkan ingin mengerjakan sholat apa. Kemudian takbiratul ihram. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah harus dibaca. Adapun nomor 5 yaitu ruku dengan tuma'ninah. Kemudian i'tidal dengan tuma'ninah. Kemudian sujud juga dengan tuma'ninah. Duduk di antara dua sujud juga dengan tuma'ninah. Kemudian duduk tasyahud sama dengan tuma'ninah. Jangan lupa membaca doa tasyahud. Kemudian nanti ketika tasyahud akhir juga membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat para nabi maupun salawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah itu kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, boleh assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu baru tertib disesuaikan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Nah, adapun di sini sunah-sunah salat. Apa itu sunah-sunah salat? Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang syarat sah sebelumnya dan rukun salat. Adapun ada hal-hal yang disunahkan. Apa itu sunah? Yang sebaiknya dilakukan. Jika teman-teman lakukan, maka nanti mendapatkan pahala lebih dari Allah. Ya, siapa sih yang enggak mau pahala lebih dari Allah? Pasti dong, kita semua mau semua ya. Kita semua mau mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nah, maka yang disebut sunnah itu apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi sangat dianjurkan. Tapi sebaiknya bisa kita lakukan selama kita mampu ya, karena itu sangat baik buat kita semua. Oke, baik. Apa-apa sunnah-sunnah saat dilakukannya salat? Ya, untuk mendapatkan atau meningkatkan pahala yang akan kita terima nantinya, yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, diangkat tangannya. Ini sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sunnah yang pertama. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika ruku. Teman-teman setelah ruku nih, ketika mau ruku, dari siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian baca surat
Nah, setelah surat kan kita mau melaksanakan ruku ya. Ya. Allahu Akbar. Nah, maka diangkat tangannya, teman-teman. Allahu Akbar ruku. Itu merupakan sunnah. Kemudian ketika ruku kita mau i'tidal, mau berdiri lagi, maka diangkat tangan lagi. Sami Allahu liman hamidah. Ini merupakan sunnah juga. Ya. Kemudian ini ketika tasyahud awal, ketika teman-teman tasyahud awal, kemudian ketika berdiri Allahu Akbar. Nah, itu juga merupakan sunnah. Apalagi Pak, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan mana? Oke, ini kamera Bapak, kamera depan ya. Tangan kirinya di bawah. Nah, diletakkan posisinya di bawah dada. Nah, ini merupakan sunnah ketika kita melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya, mata kita nih, pandangan kita, kita lihat di tempat sujud saat melaksanakan sholat. Biar bisa fokus, biar bisa khusyuk ketika sholat, tidak ada gangguan. Ya, maka itu merupakan sunnah. Membaca tasbih, ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu merupakan sunnah. Ya. Kemudian membaca doa ketika duduk antara dua sujud, kemudian membaca salam kedua. Ya. Ini semua merupakan sunnah. Jadi pengertian sunnah itu, kalau kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Namun jika tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Namun sebaiknya bisa kita lakukan. Ya, teman-teman bisa dilakukan, kan insya Allah mudah ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, diangkat tangannya insya Allah sudah biasa. Ya, insya Allah sunnah-sunnah ini mudah untuk kita kerjakan atau kita lakukan, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, setelah ini silakan teman-teman untuk bisa dikerjakan. Ayo berlatih di halaman ke-36. Ya, dua soal saja. Jadi teman-teman silahkan untuk dikerjakan di buku tulis. Soalnya wajib ditulis. Apa ulangi? Soalnya wajib ditulis atau disalin di buku tulis. Kemudian teman-teman jawab. Setelah selesai, diberikan nama di atasnya, difoto jelas dan dikirim ke Bapak seperti biasa. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.